Assalamualaikum, selamat siang kawan-kawan. Kita mau review ini sebelum pengiriman ayam induk gigante usia 2 bulan yang mau kita kirim ke Pakupatan kawan-kawan ya. Ini ayam induk gigantenya, ini jantan ya. Ini tinggi, besar juga ayamnya kawan-kawan ya. Ayamnya sehat, nanti mau kita kirim ke Pakupatan, tujuannya di tempat Mas Andika ya. Nah, ini Mas Andika itu baru pertama kali beli online, jadi ya kita kasih tipsnya ya, pastikan dulu ayamnya mana, terus bagaimana proses pengirimannya, pakai apa, garansi tidak. Nah, Mas Andika awalnya ragu-ragu, akhirnya kita semua pengiriman dari tempat kita garansi kawan-kawan ya. Kemudian ini apa, pemberangkatan pada sore kali ini adalah ayam induk gigante sepasang dan ayam samo 6 ekor yang mau dikembangkan di Pakupatan. Nah, ini biar dia berdiri dulu dengan sempurna ya, biar kelihatan tinggi dan panjangnya kawan-kawan, bentar ya. Nah, ini tinggi besar, calon besar ini. Ayamnya sehat, sudah kita vaksin untuk ayam usia DOC sampai usia 2,5 bulanan kita vaksinnya pakai Endela Suta kawan-kawan, baru nanti di usia 3 bulan kita vaksin di NDA ya. Nanti ini nanti biar di usia 3 bulan nanti divaksin di sana ya. Nah, cakep ayamnya ini ya. Nah, itu besar Mas Andika ini, insyaallah calon bagus ya. Ayam induk gigante yang mau kita kirim ke Pakupatan tempat Mas Andika ya. Ayamnya sehat. Ini warnanya jalak susu kawan-kawan ya, warna khas induk gigante yang kita kembangkan di desa wisata Kedu. Nah, baik kawan-kawan yang ingin membeli ayam induk gigante di tempat kita, tidak usah khawatir ya, kita amanah dan kita garansi di pengiriman ya. Pokoknya langsung japri di 085 643 844 225 ya. Nah, ini nanti paling nunggu ini dari agen ya untuk pemberangkatannya. Ini kita kondisi ayamnya dulu kita lihatkan ya kepada pembeli. Nah, kemudian ini betina induk gigante yang mau kita kirim ke Pakupatan kawan-kawan, warna bagus ini ya ayamnya. Nah, untuk tujuan Pakupatan di tempat Mas Andika itu nanti sepasang ayam induk gigante dan DOC ayam samo usia 1,5 bulan ada 6 ekor. Nanti semoga berkembang di Pakupatan. Dan bagi kawan-kawan yang seputar Tangerang, ketika ingin membeli ayam induk gigante atau ayam samo, nanti bisa menghubungi beliau ya. Nanti kalau sudah produk, gampang nanti langsung main ke tempat beliau yang ada di Tangerang. Nah, ini cakep ini ya. Kemudian ayam samonya ada 6 ekor kawan-kawan. Ini ayam samo Jepang ya, ayamnya sehat-sehat, usia 1,5 bulan, calon postur bagus-bagus ya. Nanti ini ada 6 ekor, perkiraan 3 pasang ya. Barangkali nanti Mas Andika mau dilepas pasang, nanti kawan-kawan yang seputar Tangerang bisa langsung meluncur ke tempat beliau. Nah, ini ayamnya sehat-sehat kawan-kawan ya, alhamdulillah. Pokoknya pastikan kalau kawan-kawan ingin membeli ayam samo atau asal atau induk gigante, pastikan track record peternaknya ya, amanah atau tidak. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin membeli ayam di tempat kita, nanti bisa langsung japri di 085 643 844 225 ya. Nah, ini kita proses packing ya, nanti ini sambil nunggu apa agen, ini langsung nanti kita antar ke agen Handoyo yang ada di Kota Temanggung. Nanti kalau nggak lewat bis maju lancar ya bis Handoyo. Nah, ini ayam induk gigantenya, ini usia 2 bulan kawan-kawan. Masih banyak adik-adiknya ya, usia 1,5 bulan, usia 1 bulan ya. Kakak-kakaknya juga masih banyak untuk ayam induk gigante. Nah, yang penting semoga ayam selamat sampai tujuan. Nah, pokoknya dengan kita beternak ayam induk gigante atau ayam samo, insya Allah kita bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari ya. Nah, sebagai seorang peternak rakyat, mari kita terus kampanyekan bahwa dengan peternak ayam itu kita bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ini lagi sambil makan ya ayam-ayamnya. Insya Allah merapat, nanti ditunggu Mas Andika. Terima kasih, salam rakyat peternak. Yeah.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you.